Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini di episod yang ketiga di balik tabir meranduk geru di kaki langit. Okay. Action. Okay, hari ini di episod yang ketiga ini aku akan kongsikan dunia arkitek penceritaan meranduk geruh di kaki langit. Apa itu arkitek cerita meranduk geruh di kaki langit? Arkitek ni merujuk kepada dunia yang dilalui oleh watak. Berpandukan struktur cerita yang saya kongsikan pada episod yang kedua hari itu, pembangunan arkitek ataupun dunia penceritaan bagi meranduk geruh di kaki langit ni bermula. Jadi dipecahkan kepada empat dunia di mana watak akan melalui dunia yatim, kemudian dia akan bergerak ke dunia kembara dan masuk ke dalam dunia wira, dan akhirnya dia berada di dalam dunia syahid. Jadi itulah arkitek cerita bagi meranduk geruh di kaki langit, di mana di dalam dunia yatim secara asasnya garis ceritanya Megat diperkenalkan sebagai seorang yang kerjanya di bawah arahan ayahanda. Dia melakukan tugasan-tugasan menyeludup minyak, menyeludup diesel, menyeludup rokok kretek. Itu kerja-kerja yang dibuat. Kerja-kerja begini adalah kerja-kerja rakyat marhain, orang-orang yang hidupnya di kampung-kampung. Itu adalah bagaimana saya menggambarkan bahawa Megat ni dia tidak mempunyai sesiapa, dia bekerja sendirian. Namun dia mempunyai isteri lah, Sarah, dan kehidupan dia bersama isteri pun tidaklah mewah. Dia hanya kais pagi, makan pagi, dan selalu dibantu oleh seorang makcik. Dan makcik ni baik dengan isteri di kampung laut tersebut. Dan Megat ni juga dihormati penduduk-penduduk kampung kerana karakter yang dibawa Megat ni adalah dia sangat-sangat orang dia sangat-sangat berdisiplin, bertanggungjawab, dan apa saja tugasan yang diberikan oleh ayahanda dia akan lakukan dengan sebaik mungkin. Sama juga karakternya, dia sebagai seorang perisik dia sendiri dan dia perlu menyembunyikan identiti yang sebenar. Itu yang digambarkan dalam dunia arkitek yatim bagi Megat. Okay, dan dia mendapat tugasan baru, dan dalam tugasan yang baru itulah dia perlu kembali dan kembali ke tempat asal dia, iaitu di Hulu Tiram, dan dia perlu bersama dengan kawan karib dia waktu kecil, iaitu Tom, dan dia perlu belajar sesuatu yang baru, menempuh pengalaman baru bersama Tom dan kuncu-kuncunya di Hulu Tiram. Dan itu adalah di mana dia mengembara dalam dunia yang baru tersebut. Dan Megat rasa tidak selesa kerana dia sememangnya tidak mahu lagi kembali dan mengenang kembali apa sahaja cerita yang telah berlaku pengalaman hidupnya di tempat yang besar itu. Tapi kerana tugasan, dia perlu menjalankan tanggungjawab tersebut. Pengembaraan kembali ke tempat asal dia itu banyak memberi tekanan kepada beliau, dan dia perlu belajar melakukan sesuatu. Setelah berlaku sesuatu, dia perlu mengambil keputusan. Dia perlu masuk, dan waktu dia mengambil keputusan tersebut, dia masuk ke dalam dunia wira, dan dia perlu bangkit dan perlu melawan segala masalah yang timbul, konflik-konflik yang diberi. Dan
dia perlu bertindak. Namun di dalam dunia wira ni, saya tidak menjadikan dia wira kerana dia perlu belajar yang dia perlu menerima bahawa dalam hidup kita ni apa saja dugaan yang diberi kan, tak semestinya kita akan dapat balasan yang baik ataupun yang buruk. Tapi kita belajar bagaimana kita perlu terus ke depan. Dan di dalam dunia wira ni, Megat perlu membuat keputusan apa yang perlu dibuat. Dan itu adalah satu lagi keputusan penting dalam hidupnya dan menjawab persoalan cerita bagi dia untuk masuk ke dalam dunia syahid. Dunia syahid ni satu je, kematian. Jadi bila membuat keputusan di dalam dunia sinema ni ataupun penceritaan bagi sinema ni, kita sebagai penonton, saya meletakkan diri saya sebagai penonton bila saya menulis Meranduk Geruh di Kaki Langit ni, saya perlu rasa empathy terhadap watak tadi. Saya perlu perjalanan daripada dunia yatim kepada dunia kembara dan masuk ke dalam dunia wira telah saya garapkan, yang bahawa kalau penonton menonton, dia rasa dekat dengan permasalahan yang dibawa, diangkat oleh watak. Dan di akhir, di dalam dunia syahid ni, penonton perlu rasa itu yang sepatutnya watak buat. Watak perlu ambil tanggungjawab tersebut. Dan di dalam dunia syahid ni, dia seperti satu pengorbanan yang perlu dibuat oleh watak. Pengorbanan itu adalah pengorbanan yang paling besar lah, dan dia menjawab pada persoalan cerita bagi watak. Menjawab adakah segala-gala yang dibuat tadi berbaloi. Jadi kepada semua yang menonton episod ini, arkitek penceritaan bagi Meranduk Geruh di Kaki Langit ni adalah seperti itu. Saya tak boleh nak dedahkan apa yang berlaku secara penuh pada semua, kerana saya harapkan penonton-penonton akan support suatu jelajah Jejak Megat yang akan saya buat secara mandiri bersama tim ke seluruh lokasi-lokasi yang terpilih, insyaAllah pada tahun 2022. Okey, akhiri episod kita yang kali ini, dan apa yang saya kongsikan, saya mengharapkan semua suka dengan apa yang saya kongsikan. Dan saya kata salut opera juga. Okey Blood, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okey Blood, enjoy. Opera juga. Salute.